Ganggu. Apa kamu nih macan? Macan apa kucing? Apa? Kesurupan itu yang wibawa gitu, macan, singa, buaya, kucing. Curut sekalian. Eh, kucing, kamu sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Obu? 5 tahun. Tobuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Alhamdulillah hadratul karama al-ajilla al-fudala yang saya hormati dan saya cintai para tokoh masyarakat, para alim ulama, baik yang hadir di sini di majelis secara offline maupun yang menyaksikan secara live streaming di grup keluarga pelatihan lanjutan grup FB, dan para peserta pelatihan di seluruh Nusantara, baik Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lainnya, juga luar negeri. Ada Malaysia, Brunei, Singapura, Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan lain sebagainya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita sama-sama niat ngaji, niat nata hati. Sama-sama kita niat hadir di majelis ilmu supaya Allah berikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kama nawa mislama nawa ahluna wa aba'anu salihun wa kama nawa al-habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Sagam, kama nawa al-habib Ali bin Muhammad al-Habsi, wa kama nawa al-habib Abu Bakar bin Muhammad al-Sagam, kama nawa Sayyid Muhammad al-Habib Ja'far bin Syed al-Sagam, kama nawa Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki,
wa kama nawala Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, kama nawala Habib Undir bin Fadal Musa, wa kama nawala Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagab. Allah yadkhilni antana fi niyatihim wa amalina fi amalihim wa kiraatina fi kiraatihim wa anallah yarazukuna al-futuh wal-munuh wa rusul wa salah al-jasad wa ruhu tawbatan nasuh wa anallah yarazukuna al-ilim wal-amal wa yafadna. Bahaya, terus bayinya nanti pas melek ada kunti yang suka imut, bayi itu disukai sama kunti, apalagi pas hamil itu pasti kunti itu ngincer kalau suaminya atau ibunya ini enggak baca-baca doa. Bahaya ini, dengarkan ibu-ibu hamil ini. Itu namanya Ummu Sibyan, kuntilanak. Dincer. Kuntilanak itu kebanggaannya itu rambut, karena rambutnya panjang. Orang dulu itu kalau mau ngusir kuntilanak gampang, ambil gunting, potong rambutnya, sudah kocar-kacir dia, kabur jauh. Nangis. Makanya orang Jawa itu punya tradisi yang hamil itu ditaruh gunting di sini. Kenapa? Bapaknya pergi mau kerja, suaminya pergi mau kerja, ini taruh gunting di sini. Kuntilannya takut sama gunting saya. Bukannya takut sama gunting, karena diincer mau dipotong rambutnya, dan betulan dia bisa motong, bisa kelihatan. Taruh gunting di sini. Wah, syirik, 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 syirik. Waduh, kamu enggak tahu sejarahnya, kacong. Rak syirik, rak syirik. Sama apa itu yang baunya nyengat itu? Ah? Ya, bawang misa itu juga apa ya? Warna putih itu loh, orang zaman dulu itu kalau wanita hamil ada gunting, ada begitu. Ya. Nah, itu juga kunting enggak mau baunya itu. Kunting enggak mau baunya itu. Kameramen, ada yang reaksi nih kameramen. Jadi macan ini loh kameramen ini. Ngeong-ngeong ini loh di depan. Gak di syuting. Disinggung-singgung guntingnya keluar. Sudah nikah dia belum? Sudah. Ya Allah, kan kesinggung dia. Tersinggung berarti nemenin istrinya ini, Gunti. Sudah lama kamu? Sudah lama? Sudah lama? Kameramen, ini yang online juga mau lihat loh. Sudah lama kamu di situ? Ngapain kamu di situ? Buka hidungnya itu, nggak bisa napas. Sudah lama kamu di situ? Agak ke bawah kasihan, nggak bisa napas. Apa tugas kamu di situ? Sambil pegang. Apa tugas kamu di situ? Tugasnya apa? Ganggu. Apa kamu di macan? Macan apa kucing? Apa? Kesurupan itu yang wibawa gitu loh, macan, singa, buaya, kucing. Tuh, curut sekalian. Kucing, kamu sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Obuh, 5 tahun. Tobuk banget, kenyang kamu ini itu. Ya Allah, mau kenalan sama Maung, macan putih? Mau? Mau enggak? Enggak mau. Ya sudah, kamu saya tuntun masuk Islam ya. Nanti dapat tempat ya. Kenapa? 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 Apa? Takut sama siapa? Loh, saya kan enggak jahat. Saya enggak serem. Jelekan muka kamu itu. Aduh, jangan istrinya kalau nonton ketawa ini. Sudah enggak usah takut ya, nanti dibimbing ya, dapat makan ya. Mau ya? Mau ya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Apa?
Iya ndak. Ndak, saya mau nunjukin aku. Saya mau nunjukin kedamaian Islam. Disuruh siapa? Oh, disuruh orang. Kenapa emangnya? Orang itu kenapa benci? Apa? Oh, enggak suka. Apa? Dagang? Usaha? Oh, apa? Ya udah, ya udah, ya udah, udah. Jangan diterus. Eh, bentar, bentar, bentar. Eh, kamu mau saya kurung? Kamu mau? Enggak mau. Kalau enggak mau, kamu saya amankan ya. Hah? Eh, kamu yang jangan ganggu dia. Kamu yang jangan ganggu dia. Sudah, saya enggak mau banyak ngomong. Ini buang-buang waktu saya nih. Kamu daripada saya tarik, saya masukkan ke kerangkeng nanti. Ya? Saya tuntun kamu masuk Islam. Saya tuntun kamu masuk Islam. Udah, jelek muka kamu. Ditonton ribuan orang ini. Left. Ya Allah. Allah ya Allah, itu ketawa semua komentator ini. Ya udah, masuk Islam ya. Tisu-tisu-tisunya kasih tisu-tisu-tisu-tisu. Saya tuntun ikuti ucapan saya. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, sebentar saya panggil pasukan Allah dulu. Walillahi junudus samawati wal ardhu kana Allah azizan hakim ala sama fatun gar basy. Ya Allah, jin-jin dari bangsa kucing yang pernah masuk Islam, turunkan ya Allah untuk menuntun jin mu'alafin. Sekarang keluar, ikut pasukan Allah. Plastiknya. Keluar. Mudahkan jin ini keluar ya Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Awas muntahnya. Sudah 5 tahun agak sulit. Keluar. Dah, tekuk pundaknya. Tekuk, apa namanya? Tepuk-tepuk. Benar ya? Mau ini kucingnya mukanya imut-imut. Udah, sudah empus, sudah keluar dia. Alhamdulillah ya Allah. Lagi masih. Terus. Bentar ya. Bentar. Ah ya Allah. Bentar, siapa ini? Lagi masih. Terus. Siapa ini? Siapa? Yang tadi? Terus siapa ini? Bu, banyak. Siapa? Beda lagi nih, mulutnya monyong. Apa? Iya, bukan kucing, bukan? Bukan yang tadi? Astagfirullah, kamu ikut kucing sekalian yang masuk Islam ya? 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 Apa? Jangan dipukul, kok. Ya sudah, kamu masuk Islam ya? Dan ikutin ucapan saya, aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib, yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dah, ikut sana teman kami sudah masuk Islam. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Agak monyong jadi agak kayak mungkin. Keluar. Sudah. Siapa namanya? Kasih tisu. Itu tuh depan yang tisu. Air rukyah. Udah. Tuh. Ini namanya pelatihan plus-plus. Plus penanganan. Dia enggak sadar. Kamu kenapa?
Kamu kenapa? Muntah. Bukan kesurupan. Kamu enggak sadar kesurupan. Ngomong apa? Oh iya sudah, berarti tahu. Kirain enggak sadar. Kemasukan kucing. Kucing anggora imut tadi. Insyaallah nanti lihat muka kamu ya. Siaran ulang. Tunjukin istri kamu ya. Oh jangan, sawanan nanti. Sudah lanjut. Ya Rab. Ya Allah.